Halo semua, ketemu bareng gua lagi di sini Zagnos di channel Zgamer. Seperti biasanya, gua akan balik lagi ngebahas tentang tips dan trik main GTA Online atau GTA Online. Dan di video sebelumnya, gua juga udah bahas tentang hal yang wajib kalian punya di GTA Online dan berbagai fakta unik lainnya yang masih berhubungan sama gamenya Rockstar. Tapi sebenar-benar-benar-benarnya gitu kan, di channel ini gua juga main game Batman. Dan ya, gua adalah Batman fanboy. Dan sebagai fanboy ya kan, dan seperti yang kalian tahu juga di tahun kemarin, beberapa bulan kemarin, Warner Bros. Ngerilis film Batman terbaru mereka yang dibintangi sama Robert Pattinson, yang dia juga mainkan Bruce Wayne aka The Batman itu sendiri. Dan gua bener-bener suka banget sama filmnya. Dan mungkin buat kalian yang nyadar gitu sama tampilan karakter yang biasa gua pakai di GTA Online, style outfit avatar gua itu tuh gua miripin penampilannya sama The Riddler yang dimainin Paul Dano di film The Batman 2022. Dan juga gak cuman itu, gua sebagai player GTA Online itu suka banget sama mobil barunya yang itu gila, itu keren banget sih. Batmobilnya si Robert Pattinson tuh menurut gua salah satu Batmobil yang sederhana, simple dan keren gitu. Dan ya, gua di sini akan memberikan video tutorial bikin mobil Batman yang mirip di film The Batman yang dirilis di tahun 2022. Seperti apa tutorial pembuatannya ya kan? Langsung aja masuk ke pembahasannya. Baiklah, sekarang gua mau ngebahas dulu atau memberikan sedikit penjelasan dulu. Sebenarnya ini tuh bukan tutorial buat mobil, tapi modifikasi mobil gitu. Yang dimana sebenarnya mobil atau base bentuk awalan mobil yang akan kita modifikasi itu sebenarnya mobilnya sampai di garasi kalian, dan setelah sampai kita langsung bawa mobil tersebut ke San Andreas Autos Custom, dan silakan simak apa aja yang harus dilakukan. Kali ini gue udah ngebawa mobil V-Series, dan ya ini gue langsung modifikasi di tempat agensi ya, karena di tempat agensi udah ada tempat modifnya sendiri gitu. Dan kalian bisa menyimak apa yang harus dilakukan dengan mobil satu ini biar mirip sama mobilnya The Batman.
Okay, mobil The Batman-nya udah jadi. Ini adalah mobil yang menurut gue gila keren banget sih. Gue seneng banget ngelihat bentukannya gitu. Meskipun memang gak mirip 100% ya, ini menurut gue miripnya 80% lah secara bentuknya gitu kan. Dan untuk aksesorisnya memang gak bisa terlalu mirip banget kayak di film, karena ini bukan game Batman, ini game GTA gitu kan, GTA Online. Tapi ini bisa memuaskan hasrat ya seorang Batman fanboy kayak gua, atau mungkin kalian yang pengen mencoba modifikasi-modifikasi mobil ya kan yang seperti di film-film. Ini adalah salah satu mobil yang worthy banget buat dibeli dan dimodifikasi untuk koleksi kalian di GTA Online. Kalau pengen ngecun di bio pakai mobil ini, nembak-nembakin gangster di Los Santos juga bisa. Well, itu dia tutorial bikin mobil The Batman di game GTA Online. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan terima kasih udah nonton. Gue Sekenos, see you next game.